Ini jam 7 dari di Singapura. Aku baru aja keluar dari hotel. Jadi rencananya agenda pagi ini aku mau antar mereka dulu ke Universal. Ke Universal Studio. Sekitar jam 7 pagi ya. Masih agak gelap kalau kayak di Batam. Kalau Indonesia itu masih jam 6 ya, jam segini. Nah, ini karena weekend sepi banget ya, kalau pas jam kerja hari weekdays pasti udah banyak orang on the way kerja gitu. Jadi kita mau nyebrang dulu. Kita mau ke halte yang sebelah sana ternyata ya, karena berlawanan arah. Kalau dari sini arah berlawanan dari Harbourfront, kalau yang mau ke Harbourfront itu kita nyebrang dari hotel. Kita nyebrang menuju halte yang di ujung sana. Ya, udah sampai halte. Ini bus-bus yang lewat di halte ini. Area ini memang deket banget. Emang masih di Harbourfront dan deket banget ke Harbourfront Center-nya. Oke. Jadi kalau ada bus 43 14361 ya, pokoknya lewat sini pasti Harbourfront semua sih. Tap dulu. Jadi jangan lupa ya, kalau keluar juga harus tap juga. Harus di tap. Right. Okay. Thank you. Okay, kita sudah di pemerintah bus, kita kesini. Ini dari Vivo City. Nah, kita udah itu di Harbourfront. Lupa. Kalau mau ke Universal Sentosa Express Monorail, coba googling. Sebentar dulu. Universal dekat dengan Sentosa Monorail. Kita lokasi kita di Vivo City dan kita untuk menuju ke Universal Studio kita pakai Sentosa Express. Dan kita harus turun di Waterfront Station. Baru dari Waterfront Station kita jalan kaki ke Universal Studio. Oke, okay. Sentosa Express kalau lihat dari sini tuh kita belok kiri, terus kita agak naik tangga ke atas. Kita naik tangga ini, itu Sentosa Express Monorail. Kita naik. Oh, masih sepi ya, karena ini masih jam 8 pagi sih. Aku lagi mikir dari sini kemana ya. Oh, no. Wait. Kita lihat dari situ, udah kelihatan nggak? Oh, kita harus naik. Ah, udah bisa kelihatan, jadi kita harus naik tangga lagi. Itu udah kelihatan dari sini. Sentosa this way. Dan tulisan biru itu. Oke, kita naik ke atas. Oke, ini kita sudah ada di area Sentosa Express. Di sini kalian bisa lihat ada beberapa food court, restaurant. Saldo gue cukup tak ya? Aku punya 3 kartu. Ini kartu yang 3 tahun lalu, yang merah ini baru setahun, baru berapa bulan ini aku ini. Coba ya. Oh, this one is Lin. Oh, how much the minimum? $4. $4 ya.
I don't think I have. Oh, this one can. Okay, thank you. Pas banget keretanya udah sampai. Morning. No, my fiance just got back like 1 hour. Si Dede masih ngambek loh. Dede mau ketemu apa? Robot transformer. Oke, kita sudah buka pintu monorailnya. Sampai kita di Newport Road Station. Alright. Aduh. Emang ini sepi banget ya. Emang belum buka. Jadi udahlah kita mau ke apa namanya Globe-nya, Globe Universal. Sebelah mana ya arahnya? Stall-nya nggak belum pada buka ya? Itu udah kayaknya sebang sana. Ada Domino's Pizza. Oh iya, enakan Domino's Pizza. Cuman Sevel aja sih yang baru buka. Terus tadi ada Starbucks Cafe pun belum buka. Jadi memang karena jam operasinya itu jam 10 ya, jadi masih pada tutup juga sih makanan-makanan. Oke, jadi kita mau foto dulu di apa bola Universal. Mumpung sepi, kita bisa luasa foto berempat ya. Nih, Juna mau foto-foto dulu di patung Merlin. Oh, itu dulu. Itu dia. Ya, mau fotoin berdua, nanti aku ganti ya. Ini dia. Bolanya nggak muter ya, karena belum dinyalain. Jadi ini pas ya, oke banget sih kalau buat foto. Jadi kan aku perlu ngepas-ngepasin gitu ya saat dia muter biar tulisannya kebaca gitu. Jadi lebih enak foto-fotonya. Yuk, ke sana mau foto. Yuk, mari kita foto. Halo. Iya ya, jadi kita pasin. Ini udah nyala, bola dunianya. Balik lagi ke Vivo City dan ternyata mereka ikut karena di sini tuh tempat makan belum pada buka. Si Dede pengen makan KFC, so kita balik ke Vivo City karena di sana tuh banyak ya makanan ya. Mungkin kayaknya udah buka lah sekarang, udah jam oke, sudah jam 9. Oke, setidaknya mereka sudah tahu arah apa dari Vivo City ke Universal tuh naik apa? Aku tanya sama petugasnya yang di sana. Kan tadi kita masuk ke tap ya. Kalau naik MRT gitu kan kita pas masuk tap kan, tap MRT cardnya atau EZLink cardnya. Tapi kalau pakai Sentosa Express tuh pas baliknya kita nggak perlu ngetap lagi. Gitu. Jadi aku mau mastiin aja apakah memang perlu tap atau enggak. Tapi memang nggak ada pilihan sih pada saat keluar memang. Gak ada pilihan untuk tetap keluar gitu. Oke, kita turun lift, yes. First down. Kita paling bawah. Ini pilihannya cuma paling bawah aja sih lantainya kan. Paling bawah aja. Ya, coba paling bawah. Gak ada pilihan. Gak ada. Keluar dari basement tuh ini ada subway. Nah, kita mau cari KFC kah atau nanti ke food court-nya. Oke. Okay. Oh ya, memang ini baju. Where is the MRT way? I don't know. I'm still find out. Oh ya, ini Miniso. Karena kalian mau ke food court. Ini kan
kemarin kan lewat sini kan. Baik. Padang itu yang di food court, pastinya food court. Coba mana arah food court sana ya, kalau nggak salah. Aku rada-rada bingung ya kalau di Vivo City itu memang, aduh nggak tahu sih berkali-kali di sini bingung mulu. Ya kita ke itu aja, mau ke MRT kan ada KFC tuh. Itu McDonald's udah buka. Yes, ada McDonald's udah buka. McDonald's Singapura. Ya, yeah. Biasanya McDonald's Tegal ya, Dek. McDonald's Tegal. Awas, Dek. Awas, Dek. Awas, awas. Ah. Exciting banget nih satu kesayangan aku nih, namanya Jumat. Ya Allah, lihatlah dia. Lihatlah dia tuh. Duduk. Langsung lihat mainan. Ben, langsung lihat mainan. Mainan apa? Hah? Mainan. Didi mau mainan yang mana? Mau milih. Ini bayar loh nanti loh. Itu days over. Ya, sini order dulu yuk. Ya, iya mau itu. Juna, mau yang mana? Oh, mau yang itu. Oh, kan Juna suka buku ya? Suka ini buku. Buku cerita gitu. Yuk, sana yuk. Mama order. Ya, mama order. Pagi tuh masih breakfast doang. Terus kemana chickennya belum ada? Iya kalau pagi masih itu tuh aku lupa deh. Oh iya lupa guys, kalau pagi itu memang masih pakai apa menu-menu breakfast ya. Jadi belum ada chicken rice belum ada. So kita balik lagi nggak makan di sini. Kalau KFC kita naik lagi ya, kita naik aja. Kita naik ke situ. Kita mau yang deket MRT itu ada KFC. Jadi aku naik MRT tinggal kesini aja.